Okey, ni saya tunjukkan cara saya lah. Buka Wolfspring. Wolfspring ni kita nak buka cara-cara. Saya pakai kain ni buruk ni, saya letak di bawah ni. Nanti bawah lapik lah. Lapik. Okey, saya menggunakan ni spanner pula. Letak situ. Lepas tu saya ketuk je. Okey. Dah terbuka. Okey, dah terbuka dah. Itulah cara-cara nak buka Wolfspring. Tu cara saya lah, tapi macam-macam cara sebenarnya ada. Saya macam ni lah cara saya. Okey, saya tunjukkan cara saya pasang pula. Okey, masukkan balik. Kat dia punya ni. Okey, kita tahu ni boleh dekat shim dia. Tak shim ke apa, saya pun tak lupa lah, lama sangat. Okey, kita letak kat situ balik. Okey, ni kain buruk ni kita letak kat kawah head tu balik, supaya waf dia tak keluar bila kita tekan ni. Okey, ni cuma bila kita nak masukkan pakai kain ni, kita letak sini. Lepas tu ni tekan. Tekan sampai rasa dia lekat. Okey, ni tak masuk lagi. Dia kadang-kadang senang sekali je, kadang berkali-kali. Biasalah. Amat tu. Okey, macam ni dia tak masuk dengan elok lah. Jadi kita adjust lah. Kalau tak boleh masuk, tak boleh adjust, kita buka balik. Okey, kita letak pusing balik. Kita cuba lagi. Sepatutnya dia pakai getah, tapi yalah, saya malam-malam ni tak ada pula getah, jadi saya pakailah apa yang ada. Nampaknya tak berjaya. Kita cuba lagi. Biasalah, kadang-kadang sekali, kadang-kadang berkali-kali. Ya, sebab kita menggunakan tool, bukan tool dia kan. Sikit je. Oh, tidak berjaya lagi. Okay.
tidak berjaya juga. Wah, tak ada pakai yang mudahnya, pakai getah sana, yang getah tiup tayar kita letak atas ni. Tu mudah. Tak ada kain ni. Payah. Cuba lagi. Ya, sudah asa. Oh, nampaknya amat tepi. Sebab aku tak nak masuk. Keluar pula pun. Ha, kena ikut tu dia masuk lah. Sikit je. Okey. Tengok. Lagi sikit. Ya, okey. Tu dah masuk eh. Berkali-kali pun masuk. Biasalah. Amat tu, saya bukan selalu buat pun. Jarang-jarang. Macam tu lah. Cara masukkan waf spring dan keluarkan. Tapi nak masuk tu sepatutnya pakai getah lah. Getah, lapik depan ni. Lagi mudah. Selalu saya buat pakai tu sebab ni getah ada pula eh. Yelah, sekarang orang dah tak pakai tiup tayar sangat lah. Macam itulah cara dia. Cara untuk masukkan waf spring.